kap balalang. Bang, maaf baru bangun tidur sok. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat. Hari ini saya mau mancing di sini saja. Karena beberapa hari di kota saya hujan terus bos, jadi nggak bisa mancing ke laut. Nah, kita cari ikan yang lain lah. Kemarin ada tantangan dari Kang Aldiano mengangkat mancing jos. Katanya coba bos Jawa bisa nggak mancing ikan sepat. Hari ini kita mau coba bos, apa saya bisa mancing ikan sepat. Jujur bos, ini adalah tantangan terberat buat saya. Saya mau coba pakai pelampung. Kenapa jadi tantangan terberat? Karena mancing ikan sepat itu susah sekali bos. Saya tahu kan ikannya lebih kecil dari ikan yang lain. Kalau dapat ya itu namanya mukjizat bagi saya. Oke, lihat saja gimana keseruannya saya mancing ikan sepat. Semoga dapat es mancing. Oke, doakan bos. Ada udang di rumah, kita bawa. Sebenarnya ini untuk mancing laut. Kita cobalah dengan cara dikupas ya. Atau bisa memancing ikan cepat dengan cara udang kupas. Semoga saja. Mungkin ini baru pertama bos. Oke bos, kita mancing di spot sini lagi. Nah, astaga, ada penunggunya. Aduh, gimana saya mau mancing ini? Penunggunya ada di sini. Wah, itu ikan sepatnya udah kelihatan bos. Semoga saya dapat ikan sepat. Gak batuk-batuk bos. Coba ganti umpan. Bismillah. Ganti umpan cacing saja. Dipatuk bos. Dipatuk bos. Dipatuk bos. Udah enggak now. Strike. Strike bos. Gabus. Ternyata bukan sepat. Aduh, ada biawak bos. Saya dapat gabus, biawak juga mau ikut makan. Lumayan lah. Masuk kandang dulu. Ternyata ada biawak di bawah sini bos. Saya dapat dia mau ikut makan juga. Ikan gabus Kak Aldi, maaf. Padahal saya mau cari ikan sepat. Sedangi dulu lah. Nah, ini negara paling high. Nah, lari. Lari lagi. Aduh, coba lagi. Pelampungan jadi ada dua, yang satu tadi terlepas. Dimakan. Aduh, dibawa ke bawah bos. Aduh, dibawa ke bawah sini bos.
Aduh, disangkutin. Dua kali lepas. Kita coba lagi. Dua kali lepas. Dua kali pelampung gabus hilang. Kali ini kita pakai pelampung ini saja, bos. Pelampung gabus saya dua kali hilang. Coba lagi. Bismillah. Kali ini harus dapat, bos. Jangan sampai lepas lagi. Apa ini mancing lepas terus? Kalau gabusnya sangat besar, bos. Muncul tadi. Sana. Dimakan, bos. Gabus besar, bos. Strike. Aduh. Strike. Aduh. Putus. Putus, bos. Pagat. Paket nah, coba lah buahnya bawa sana. Apa kalau benar? Apa jadi siapa ketua kerana kamunya? Pas bos, ya kita coba lagi bos. Ayo, hapus apa? Datang lagi. Oke, bos, kita cukup dulu mancingnya. Gagal saya, bos. Tantangannya adalah mancing ikan sepat. Ternyata saya tidak dapat ikan sepat. Saya hanya dapat ikan gabus satu. Oke lah, kita sambung lagi untuk selanjutnya. Semoga saja hujannya udah reda, nggak ada hujan lagi, jadi kita bisa mancing ke laut lagi, bos. Bisa mancing. Oke, assalamualaikum.